Kerajaan disaran menetapkan garis masa yang jelas untuk pembukaan semula sempadan negara bagi memulihkan pelbagai kegiatan ekonomi termasuk perdagangan, perindustrian, pelaburan dan pelancongan. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pihaknya telah mengusulkan kepada kerajaan agar sempadan negara dibuka secara berperingkat bermula bulan lepas. Dalam kita tahu bahawa Omicron dan juga COVID masih berada, kalau pintu negara kita tutup sepanjang masa, maka proses pemulihan ekonomi negara juga akan berlaku. Ada macam sekarang, tapi terhad, terbatas. Kalau terbatas, bermakna kita tidak akan berjaya. Jadi saya rasa bertanggungjawab supaya perhatian akan diberikan oleh Perdana Menteri, khususnya dan jemaah menteri akan cadangan-cadangan yang telah dan akan kita kemukakan daripada Majlis Pemulihan supaya keadaan negara kita akan bertambah lebih baik di masa hadapan ini. Beliau terdahulu menghadiri majlis resepsi Tahun Baru Cina Anjuran Parti Gerakan di Ibu Negara. MPN sebelum ini mencadangkan sempadan negara dibuka kepada pelawat antarabangsa selewat-lewatnya pada 1 Januari tahun ini. Menurut Tan Sri Muhyiddin, pembukaan sempadan boleh dibuat secara berperingkat dengan mengambil kira SOP tertentu termasuk kuarantin dan ujian saringan COVID-19 sebagai langkah berjaga-jaga susulan penularan varian Omicron.